nih rombongan Bekasi nih. Halo. Fat and Furious. Gua Fat and Handsome. Balas, Lin. Halo guys, balik lagi sama gue Bongki. Dan di video kali ini gue lagi menghadiri acara Indonesia Motor Vlogger Day yang dilaksanakan di Pati Unus, dan kita akan riding ke Kemang Village. Dan ini benar-benar ramai banget. Ini karena udah ada beberapa ini ya, anggota yang jalan ya. Karena sebelumnya tadi tuh buset dah. Wah, masih ramai cuy. Waduh, masih rame nih. Gak tahu nih gue ada berapa motor ya. Gila cuy, rame banget cuy. Di sini gue lagi sama rombongan anak-anak Askus. Depan gue ada Marlin. Lagi dipinjemin motor sama biasa majikannya. Dia harusnya pakai nyuci, malah dibawa kabur. Tadi gue juga ketemu teman-teman banyak, nyapa-nyapa teman-teman anak Bekasi, anak-anak Lima Rogan, anak-anak mata vlogger Indonesia sejabodetabek, dan ada Mas Gondes juga. Gila, gue salut banget sama Mas Gondes, dan gue seneng banget bisa ketemu langsung sama Mas Gondes. Terus kita ngobrol-ngobrol, sapa-sapaan, dan oh my god, itu gue gak nyangka Mas Gondes bakalan datang loh, jauh-jauh dari Jogja ya, dari Jogja sampai Jakarta naik motor ya. Sampai dia tuh kesel katanya. Dia tuh sampai kapok sama trafiknya Jakarta. Kita lewat Antasari gak sih? Iya, lewat Antasari kok. Lu depan deh, Ntar dulu, gua ke pasok. Gua liat tuh. Yaudah, kita ke kiri yuk. Iya, emang ke kiri. Itu lu gak konek sama senanya Bang Martin? Agak. Iya, kita lurus aja bang. Oke. Mas, ojek ya? Iya, lagi ini, nungguin orderan. Hai. Ya? Mau ke mana? Mau ke itu, Kemang Village, ada yang manggil. Lagi rame tuh, saya juga nih nganterin GoFood. Oh gitu. Ya. Oh, ini GoFood-nya udah di sini ya? Iya. Wah, gila guys, rame banget parah. Tapi untungnya kita jalan tuh dipisah-pisah, jadi di selang-seling gitu. Anjir, berisik banget ini. Jadi di selang-seling berapa menit tiap rombongan jalan gitu. Dan gue sih inisiatif aja jalan duluan mana kaskus. Jadi biar kita langsung meet up di lokasi. Dibagi beberapa kloter gitu kan ya? Yoi, betul banget. Biar gak macet anjay. Gak kayak event kemarin ya. Itu event kemarin sih, waduh kacau sih menurut gue. Trafficnya berantakan banget. Oh iya guys, tadi jadi ceritanya gue lagi ngobrol sendiri dan tiba-tiba ada suara setan masuk pas enak gue. Padahal gak diharapin ya. Kayak dia tuh macam jelangkung gitu. Datang tadi jemput, bilang bodo amat. Tapi ngangenin. Iya, ngeselin lagi lo kagak ngangenin. Tiba-tiba masuk lagi. Wah, gila. Nih rombongan Bekasi nih. Pada kemana yang lain? Apa? Yang lain mana? Belakang. Wah, rombongan Bekasi nih. Ternyata nggak berasa ya, kita di belakang rombongan lain nyusul. Jalan mas selau, rombongannya lain udah pada nyusul lah ya. Lin, balas Lin. Balas Lin. Wow, cross plan, R15, R1M anjir. Wah, udah ini mah rombongan kita nyampur. Iya. Yang penting tahu kalau sama-sama ke Campville aja. Iya, yang penting jelas ke Campville. Kita jalan kalem aja ya, Dita ya. Ini gua kalem. Motor gua mana bisa ngebut sih. Setuju. Kalem sih kalem, jangan ngalangin jalan juga, buruan. Oh iya, maaf. Aduh, ini depan gua
fotografer tapi gue nggak dipotoin, parah, sombong banget. Gue bingung pengen bahas apaan di sini, bingung nggak ada bahasan, jadi di jalan cuman wah gila anjir. Waduh, itu depan pada ngebut, kalem aja kita ya. Iya, kalem aja, tau-tau lu penjegas aja. Agak anjir, sumpah ngeri anjir, masalahnya rame banget. Kalau misalkan ada yang jatuh aja, kena semua. Kiri ya. Iyalah, lu enak banget potong taksi, kampret. Gue enak lah. Wuh, gila, rame sekali guys. Oh my gosh, dude. Wow, ini parkirnya di mana? Halo guys, balik lagi sama gue Bongki. Dan sorry banget tadi kayak gue kagak ada footage-footage buat event ini karena gue sibuk nganggur. Dan sekarang ini gue jalan pulang, gue nggak sendiri, di sini ada Mas Iwan sama Mas Gondes, Gondes Motovlog. Asik, akhirnya gue riding sama dia. San, balik San, thank you San. Jadi Mas Gondes ini sangat strong menurut gue. Karena dia selesai acara tuh langsung lanjut ke Jogja. Mas Freddy, ya, dia balik dulu ya. Gus, ada Gus Ali juga datang tapi dia telat sore. Dan sekarang gue otw pulang ke Bekasi ngarahin Mas Gondes dan Mas Iwan untuk ke arah Cikampek. Dan selanjutnya mereka akan beristirahat di Purwakarta sebelum lanjut ke Jogja. Di depan gue ada S1K, bannya bocor, itu motornya si Iqbal. Jadi dia tadi jalan tuh gak ngerasa apa-apa. Pas didiemin kok di lobi lama-lama ngempes sendiri. Dan pas dicek, ada baut yang nancep, man. My God. Vlog ini gak bakal lama-lama sih. Gue cuma pengen ngucapin thank you buat Bang Lucky Warca yang udah nginvite Kaskus Motovlog untuk hadir di acara Indo Motovlogger Day. Dan gue ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir ke acara ini dan yang udah nyapa gue, ngajak foto, ngobrol-ngobrol. Ternyata kalian seru-seru banget ya. Kedepannya gue harus ngadain riding bareng subscriber ini. Ini wajib banget ini menurut gue. Karena gue dari kemarin-kemarin tuh wacana doang ngajakin riding bareng subscriber tapi gak pernah terlaksana gitu. Dan gue harus ngadain, fix banget. Ditunggu aja tanggal mainnya, follow Instagram gue dulu buat nunggu infonya. Dan ya seperti biasa guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue Bongki, pamit undur diri, sampai berjumpa di video-video selanjutnya guys. Bye-bye. There.